So kita wajah ni, isu dia kadang-kadang dia akan mengeluarkan lampu kecemasan tiba-tiba. So bila dah tengoklah, dah tengok, maksudnya saya dah try tengok ke empat-empat pintu. Isu dia yang ni. Isu dia yang ni. So masalahnya kadang-kadang saya terpaksa buka pintu, tutup balik. So saya dah dapat detect lah benda ni problem lah eh. So benda-benda problem. Kalau kata kereta sahabat-sahabat sebenarnya tiba-tiba nyala hazard light tu tiba-tiba je. So boleh check lah. Orang kata setiap pintu dia ada benda ni lah. Orang kata kalau ikutkan dalam dalam Enjo punya ni, dia tulis tu door switch lah. Harga dia RM15 eh. Ini harga kedai eh. Harga Shopee mungkin murah. Harga Shopee mungkin murah. Saya kadang-kadang malas nak beli Shopee sebab nak cepat. So ni lah. Syarikat Enjo dekat area Pai Mas lah, Melaka eh. So harga dia RM15. So ni lah. Ni lah benda yang saya nak tukar ni kan kat sini. So banyak masalah eh. Kadang-kadang saya balik kampung, tiba-tiba dia menyala susuk hati je. Tiba-tiba hazard light tu keluar. So kalau ni saya tunjuk kat sini. So kita nampak kat sini lah. Nampak eh. So macam ni lah. So yang ni lampu pintu, masa kalau perjalanan tu hazard light menyala. Tak. Lampu pun double signal tu menyala. Jenuh lah eh. Terpaksa buka tutup, buka tutup lah. Ataupun kita biasanya bila keadaan masa tu, apa yang kita boleh buat, saya akan tekan banyak-banyak kali lah. Mungkin spring dia ada problem dan sebagainya kan. So sama ada awak nak buka servis, malah nak pening, tukar je. Harga RM15 je kan. Tapi kalau buat kat moment mungkin mahal kot. Buat sendiri lah, beli sendiri. So harga RM15 eh? So mudah je. So saya tunjuk cara lah buka dia. So ni first time saya nak tukar lah. Kereta dah lama, so ok lagi lah eh. Banyak benda yang kita ubah sendiri dan buat sendiri DIY murah eh. So buka je. Skru di sini. Satu skru. Kita tarik ni. So ada macam penat kat sini. So this. So, sama tak? So tak sama kan? Tak sama eh. So tak sama. So yang ni macam ni, ni macam ni. So tak sama, tak ada masalah. So ini saya share dengan tuan puan lah. So saya beli salah eh. So apa yang perlu kita buat? Kita kena tukar balik lah. Nanti saya akan tunjuk yang lain. So sebab tu kadang-kadang bila kita pergi kedai, saya suka buka sendiri, bawa barang ke kedai lah. So yang ni memang saya just tunjuk dekat pemain tu, kata kita same macam ni. Dia tengok kat kita saya tadi, tapi dia bagi yang ni juga. So salah, saya tak tahu ini wajah yang mana eh. So tapi wajah saya yang ni. Di button macam ni. So kita kena tukar lagi, kita bawa lah kejap, kita tukar. Ni sekadar orang kata apa, apa maklumat untuk tuan apa, kawan sahabat-sahabat semua, dan juga maklumat untuk saya lah. So kita nampak ada dua jenis. So salah yang ni. Kejap lagi kena pergi kedai balik eh. Okay, nanti saya akan sambung lagi video ni. Ini baru betul. Nampak ni. Okay, ni baru betul. Okay, baru betul. Alright. So simple lah, masuklah kat slot ni. So ni yang lama, ni yang baru. So macam saya cakap tadi, problem dia bila ni dia tak main eh, spring ni. Spring ni dia ada problem ni. Ni ada spring kat sini. Dah lama kan, faham-faham je lah eh. Kita beli yang baru eh, kita nampak eh. Nampak. Spring dia lain macam sikit. Ni dah lama. Nampak. Okay, boleh buang lah. Kita ambil yang baru. Okay, cara pasang dia. Okay, sekejap. Kita adjust sikit kamera. Susah pun pasang dia. Kedai yang ni, Enjo ni RM5. Mungkin tuan-puan kalau tengok Shopee mungkin lagi murah lah eh. Tapi tu ikut tuan-puan lah eh. Ikut sahabat-sahabat semua eh. Saya kadang pergi kat Enjo je lah. Mungkin sedikit mahal, mungkin sedikit murah, tak pasti lah. Saya tak survey pun eh. Buat benda nak cepat ni, saya membeli je lah eh. Okay. So masuk saja slot dia. Ni dia punya yang ni eh. Masuk saja, takkan ada salahnya eh. Takkan ada salahnya, ikut dia slot dia eh. Slot dia macam ni. Nampak ni, nampak eh slot dia. Tu siap, settle. So masuk balik.
screw saja kat sini. So screw pun memang apa dah ada. So screw saja kat sini. Okey. So dia punya mainan spring dia lain macam sikit. Okey, ni yang lama. Okey. Okey, settle. Terima kasih. Terbaik.